Halo guys, Magician saya. Jadi kali ini gue mau review Gary Salut Malkis Rasa. Jadi mesti tebak ini gambar apa? Dan di sini dia kan Gary Salut Malkis Rasa Coklat ya guys. Jadi kalian tenang aja guys. Nah di sini nih Gary Salut Malkis Rasa Coklat ini udah enaknya pol guys. Jadi kalian nggak usah khawatir nih, takutnya Gary Malkis ini nih gak enak. Yang belum cobain harus cobain guys, mantul pokoknya guys. Nah di sini Gary Salut ini udah BPOM, jadi kalian tenang aja ya tuh. Nah di sini dia di sini berat bersihnya 18 gram dan dia diproduksi oleh PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk guys. Nah di sini Garuda Malkis Garuda sih guys, Gary Salut Malkis ini udah BPOM, jadi kalian gak usah khawatir dan dia sudah teruji klinis oleh Majelis Ulama Indonesia guys. Nah di sini Gary Salut Malkis ini komposisinya tuh ada tepung terigu, coklat pelapis, terus gula lemak nabati, minyak nabati, terus jagung, extra malt, dextrosa, manohidrat, pengental nabati, ragi, garam, pengembang, pengaturan keasaman, penstabil fosfat. Nah di sini intragresisnya banyak banget ya guys. Nah di sini panjang pakai bahasa Inggris dan gue nggak bisa ngejelasinnya pakai bahasa Inggris, jadi gue kurang pakai lancar sama bahasa Inggris, jadi next aja. Nah, di sini ada nomor customer service-nya guys, jadi kalian bisa telepon customer service-nya jika ada kendala semacam barangnya rusak atau ada bulu di dalam ini apa makanan ini, jadi kalian bisa hubungi customer service atau DM di IG-nya ya guys. Nah di sini ya, jadi Salut ini udah BPOM, udah enak, udah mantul, udah enak pol dan bisa dicari di mana-mana juga guys. Nah di sini Gary Salut ini emang udah cek banget guys, cek guys. Nah di sini Gary Salut ini bisa dicari di market, supermarket, terus warung atau pasar bisa dicari, karena Gary Salut Malkis ini nyarinya enak banget guys. Di sini terjangkau, harganya juga terjangkau guys, cuma berapa nih, 1.000 rupiah guys. Kalau belinya di warung cuma 1.000-an harganya ya guys. Kalau di pasar kurang tahu harganya berapa, dan kalau di minimarket dan supermarket kurang tahu juga guys harganya berapa. Gue seringnya belinya di warung guys, cuma 1.000 kalau di warung. Kalau di warung kalian berapa guys harganya guys, nanti jangan lupa komen ya guys. Nah di sini nih dari Salut ini dari apa ya, lihat iklan-iklannya sih banyak bagus-bagus ya. Di sini Gary Salut Malkis ini ada rasa varian keju, coklat, terus rasa apa lagi ya, green tea, terus ada lagi yang lain gitu. Aku kurang apa sama yang varian-varian yang lain ya guys, aku tuh apalnya varian coklat sama keju, aku apalnya cuma itu doang guys. Nah di sini nih dia diproduksi oleh Garuda Food ya guys, Garuda Food. Nah gue lebih nggak tahu Gary Salut Malkis ini udah enak mantul, terus bisa dicari di mana-mana, harganya juga terjangkau, udah itu rasanya enak banget ya. Nah di sini isinya gue lebih nggak tahu, di dalam ini ada isinya ada dua ya guys, dua Gary Salut ini ada dua, di dalam kemasannya ada dua ya guys, jadi kalian nggak usah kayak rugi gitu. Nah di sini Gary Salut ini ada dua biji ya guys, dua biji Gary-nya. Jadi kalian jangan takut cuma dapat satu atau dia juga belum BPOM, karena dia sudah BPOM dan di sini nggak pelit-pelit guys ngasih dua ya. Ya udah guys, sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jumpa lagi guys, dadah.